makan nasi, minum kopi dengan cerita di pagi hari. Nasi lemak kopi O, nasi lemak kopi O, nasi lemak kopi O, nasi lemak kopi O, nasi lemak kopi O. Hai, assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi, selamat hari Sabtu. Salam 15 Ramadan. 15 Ramadan. Pejam celik tutup. Apa ni, sedar tak sedar, tutup dah 15 Ramadan. Nampak dah macam mama kita dah. Tutup dah 15 Ramadan dah sekarang ni. Jadi, 15 Ramadan yang terakhir ni diharapkan agar anda dapat gunakan masa ni sebaik yang mungkin. Gunakan masa sepenuhnya untuk beribadah, untuk kita lakukan perkara-perkara yang baik dalam bulan Ramadan ni. Bukan setakat bulan Ramadan je. Sebenarnya teruskan juga ke bulan-bulan yang seterusnya, insyaAllah. Yes, insyaAllah. Dan kita bersempena dengan bulan Ramadan ni macam biasalah, NLKO ada macam-macam tu anda. Antaranya hashtag NLKO memberi yang akan terus bersama dengan anda sepanjang bulan Ramadan ini. Dan hari ini juga kita akan bersama dengan Dayah yang kini berada, dah bergerak ke Madinah kalau tak silap saya. Betul. Kita nak tanyakan dia tentang konsep sedekah di Mekah dan Madinah. Sebab Aziz pernah pergi Mekah masa tingkatan 2 dulu. Itu adalah. Oh, lama dah. Lama itu je. First time Aziz pergi dan sasanya masa yang Aziz pergi, dan memang kalau kat sana kita bagi sedekah makanan tu, memang ramai yang akan ambil. Lebih kurang 5 minit sebenarnya, berapa kotak dah habis. Betul. Inilah video yang Daya post ni. Saya tengok kat Instagram. Memang cepat orang datang dan mereka pun macam Daya dengan kru NLKO yang tengah bagi makanan kepada orang. Sebenarnya sebelum tu, diorang dah kumpulkan sendiri tau dana untuk beli makanan tu. Dan begitu cepat sekali orang datang, diorang kena cakap sabar dekat diorang sebab semua berkerumun. Dan kita akan tanya dengan Daya sekejap saja lagi bagaimana sebenarnya perasaan Daya semasa memberikan tu. Apa benda tekak ni? Hilang suara. Tadi sahur tak cukup minum air. Tak cukup minum air lah kot. Tapi tak apa, kejap lagi kita call Daya untuk kita tanya apa perkembangan Daya sekarang ini. Dan seterusnya kita ada menu sihat cara Islam. Hari ini kita nak cerita tentang benda yang menarik sekali, iaitu santan. Ramai orang ingat santan lemak yang berbahaya. Betul. Minggu lepas Datuk Prof. Dr. Muaya bagi tahu dah. Yang santan ni sebenarnya adalah makanan dan juga minuman yang berhasiat. Dan ramai orang tak tahu. Kadang-kadang orang buat kari tak nak masuk santan. Kadang-kadang orang masak nak keluarkan santan. Tapi sebenarnya santan ni ada kebaikan dia. Tapi macam biasalah, semua benda kita kena guna. Orang putih kata use in moderation. Kalau masak, adalah kandungan dia yang tertentu. Kalau minum, kalau kita consume pun janganlah banyak sangat, janganlah kurang sangat. Tapi ada penggunaan dia dan ada kelebihan dia juga. Kejap lagi kita akan di-brainwash oleh Datuk Profesor Dr. Muhaya. Dan seterusnya kita ada fashion senasin bersama Brown Palare. Dengan cerita kolaborasi ni telah menghasilkan sesuatu yang menarik. Kalau tengok design dia, Haziq pakai ni pun adalah senasin. Design yang paling best kat senasin ni adalah kurta adalah semestinya. Seperti yang Haziq pakai sekarang ni lah. Nampak? Macam Brown Palare macam dah. Macam Brown Palare. Macam ya. Betul. Ini Haziq nak lari. Okey, dan seterusnya artis di NLKO kita ada Najwa Latif. Dah lama tak dengar cerita Najwa Latif ni. Dengan cerita dah ada lagu baru yang bertajuk Kamu. Sekejap lagi kita akan bertanya dengan Najwa, lagu tu sebenarnya siapa yang cipta. Dengar cerita lagu tu masih lagi menggunakan kakak dia sebagai penulis lirik. Dan masih lagi mengekalkan konsep ketuhanan. Ada inspirasi di sebaliknya ada kisah dia. Itu yang kita nak tahu bersama dengan Najwa Latif nanti dalam segmen Artis NLKO. Dan pastinya Najwa akan menghiburkan anda. Jadi kalau anda peminat Najwa Latif, dah lama tak tengok dia nyanyi live kat NLKO kan? Kita tengok kejap lagi. Dan seterusnya tamu cerita pasal buli dalam kehidupan. Ini memang selalu berlaku sekarang ni. Bukan setakat buli dekat sekolah, dekat jalan raya ada. Dekat dalam cyber pun sekarang. Buli makin menjadi-jadi lah. Kat tempat kerja, buli pembantu rumah. Itu dera dah tu. Ada juga pembantu rumah yang buli kanak-kanak yang dijaga dia. Ada juga ibu bapa yang buli anak-anak. Tempat pengasuhan kanak-kanak. Mana-mana tempat boleh berlaku buli ni sebenarnya. Jadi hari ini kita nak bincangkan buli secara umumnya. Bukan kat satu-satu tempat tertentu. Buli dalam kehidupan. Kenapa ada orang membuli? Kenapa yang dibuli tu kadang-kadang tak nak mengadu kepada cikgu dia ke, mak bapak dia ke? Kenapa? Dan macam mana kita nak bantu mereka ni? Dan sekejap saja lagi tanya juga cara-cara kita sendiri yang dibuli tu nak menegani masalah buli ni. Dan kita nak cari makan, cari bazar bersama dengan Roy.
Hari ini Roy cari nasi biryani udang galah. Wow. Ha, kalau tengoklah ha, Roy cari makan dekat bazar ni, dia punya murtabak pun geram. Eh, Roy, kau pagi-pagi dah bawa kita pergi bazar. Nantahlah Roy ni. Tapi tak apa, kalau kita terinspirasi dengan Roy ni, petang nanti kita boleh pergi bazar yang dia pergi tu. Ha, kalau yeah, nak tahu bazar mana yang menjadi tumpuan Roy, apa kata anda terus bersama dengan kami nanti dalam segmen Roy cari bazar. Yeah. Kita akan dedahkan semuanya kepada anda. Oh, pendedahan kepada anda. Ya. Dan seterusnya, NLKO memberi. Ya, kali ini kita akan bersama dengan Nana yang buka puasa bersama dengan Persatuan Orang Buta Malaysia. Dan bagaimana sebenarnya Nana memberikan makanan di sana? Apa yang mereka bawakan untuk berbuka? Bagaimana reaksi mereka di sana, orang kelainan upaya di sana yang berbuka puasa bersama dengan Nana? Bersama bila dengar suara Nana, Nana ke? Terkejut ke? Kan? Dan yang paling istimewa ada juga penampilan daripada Khalif Baskers yang membuat persembahan untuk mereka. Yeah. Jadi kalau anda nak tahu kisah sepenuhnya dan pengalaman Nana sendiri, apa kata anda terus bersama dengan kami? Hashtag NLKO memberi sepanjang bulan Ramadan ini. Hari ini juga ada untuk anda dalam NLKO. Ya, yeah. Dan seterusnya kita nak bagi tahu kepada anda mengenai bazar. Terima kasih Plaza Angsana JB yang anda boleh datang hari ini bermula pukul 3 petang di perkarangan letak kereta Angsana Johor Bahru. Johor Bahru Mall, Johor. Pelbagai aktiviti yang bakal berlangsung, antaranya kita ada sesi ramah mesra dengan duta terima kasih. Antara duta-duta yang ada siapa? Kita ada Aida Jebat, Mira Filza, Elfira Loy, Reza Rosli, Zainal Arifin, Fakrul Razi, Fiza Sabjahan, Uyaina, Nina Iskandar, Dai Tajdid, Farid Kamil, Nazira Sardi dan banyak lagi. Kalau nak baca satu-satu, ya Allah, ini rasa sampai berbuka nanti. Tak settle lagi kita baca nama ni. Jadi kepada anda yang nak jumpa sendiri dengan duta terima kasih dan artis-artis ni, boleh datang ramai-ramai ke perkarangan letak kereta Angsana Johor Bahru Mall Johor bermula pukul 3 petang hari ini. 3 petang, okey. Jangan lupa hari ini. Baiklah, seterusnya kita nak juga wawarkan kepada anda. Jom berbuka tiap-tiap minggu. Saya cuba awal tengok jom berbuka ni. Awal gila minta berbuka ni. Bukan sekarang, petang nanti. Oh, petang. Okey, petang nanti. Okey. Apa cerita? Kalau nak tahu yang jumpa buka untuk kali ini, dia mengetengahkan pasangan suami isteri, seorang kena masak satu lauk untuk berbuka. Sama ada seorang masak lauk, seorang masak dessert ke. Mm-hmm. Jadi hari ini kita ada bersama dengan Sharifah Syahira dan juga suaminya Ijoy, bersama dengan 3 daripada 5 anak mereka. Hari ini mereka akan pergi shopping dan kita nak tengok apa hidangan yang disediakan oleh Sharifah Syahira dan Ijoy. Memang kecohlah. Kan? Kalau 5-5 dekat situ, lagilah kecoh. Jadi, pada anda jangan lupa saksikan gelagat mereka memasak juadah berbuka dalam Jom Buka petang ini pukul 7 hingga 7.30 malam di TV 9. Okay, dan sekejap saja lagi bersama dengan anda, Azaria akan memberikan apa yang menarik dalam sisipan akhbar. Dan sekarang kita nak tengok kalbu Ramadan, kelebihan membaca Al-Quran. Ada banyak kelebihan? Ya, sudah tentu. Memang ya. Jadi, kepada anda antara kelebihannya apa? Jom kita saksikan. Kelebihan membaca Al-Quran. Daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu, katanya, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu semua membaca Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat, memberi syafaat kepada orang yang membaca dan beramal dengan hukum hakamnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Lemak Kopi O kembali bersama dengan anda pada pagi Sabtu ini. Sekejap saja lagi kita akan bersama balik dengan Haziq dan juga tetamu kita. Tapi sekarang ni bersama dengan saya, kita nak tengok sisipan akhbar pada pagi ini. Apa tajuk-tajuk utama akhbar yang terpampang di dada akhbar pada pagi ini? Jom kita tengok. Mula sekali kita nak mulakan dengan berita harian ataupun BH. Berita di muka surat 6 tajuknya, pesawat dilencong akibat krisis diplomatik negara Teluk. Seperti yang anda tahu, sekarang ni ada sedikit krisis antara Qatar dan beberapa negara kuasa
bahasa Arab lain, iaitu negara kuasa teluk. Jadi akibat isu ini, pesawat yang daripada Malaysia ke Doha, Qatar terpaksa dilencongkan. Dan berita ini sebenarnya adalah kisah pribadi daripada wartawan Berita Harian dan juga jurukambar Berita Harian ini yang menaiki penerbangan daripada Malaysia ke Doha. Dan menurut kenyataan daripada mereka dalam berita ini, penerbangan yang sepatutnya mengambil masa 7 jam ditambah masa sedikit, lebih kurang 20 minit, akibat terpaksa dilencongkan. Sebenarnya banyak kisah daripada yang seperti ini yang telah kita dengar sejak 2-3 hari ini, disebabkan krisis antara Qatar dan beberapa negara bersebelahannya. Isu di sebaliknya tu nanti anda kena baca sendiri untuk anda nak dapat gambaran sepenuhnya. Dan seperti biasalah, isu-isu macam ini kita jangan dengar sebelah pihak saja. Kita kena, kalau anda betul-betul nak dapatkan informasi, anda kena baca semua sumber yang mungkin untuk anda dapatkan pengetahuan yang menyeluruh. Baiklah, itu kita bercerita tentang hal ehwal negara luar. Seterusnya kita nak berpindah ke surat khabar metro. Ha, tajuk surat khabar metro ni lain sikit. Ustaz kuda perang. Ha, apa kisah sebenarnya di sebaliknya ni? Sebenarnya ini adalah kisah seorang ustaz, Dr. Azizul Rahman Ahmad Yusof, berumur 37 tahun, yang membelanjakan lebih RM80,000 untuk membeli trak tentera. Dan orang kampung menggelarnya sebagai kuda perang sebab trak ni yang digunakan untuk membawa barangan untuk diberi kepada masyarakat orang asli. Kalau anda nak tahu lebih lagi tentang Ustaz Dr. Azizul Rahman ni dan juga apa bantuan yang disampaikan kepada masyarakat, mana yang disampaikan tu, dan bagaimana ustaz ni sebenarnya sedang membantu orang dengan penggunaan kuda perang dia tu, apa kata anda baca kisah penuhnya dalam surat khabar metro hari ini, segalanya di muka surat 10 dan 11 akhbar metro. Okey, sekarang ni kita nak pindah seterusnya ke akhbar seterusnya, iaitu akhbar Cosmo pada pagi ni. Apa agaknya tajuk yang menjadi pilihan kami di NLKO? Tajuknya, reman 32 pelajar UPNM dilanjut. Kalau anda telah mengikuti, ini adalah kisah lanjutan daripada siasatan kes kematian pelajar Zulfahan akibat didera dengan setrika wap. Baiklah, hari itu kita telah laporkan 36 pelajar universiti ditahan reman dan 32 daripada pelajar itu dilanjut tempoh reman dia oleh Mahkamah Magistrate. Dan ini bagi membantu siasatan berhubung kes kematian pelajar iaitu Zulfahan. Dan seperti biasa juga, macam kes-kes macam ni juga, kita kena sentiasa tahu ramai yang emosi bila membacakan berita ni. Ramai yang ada pelbagai pendapat, khususnya kalau anda membaca berita ni di media sosial dan sebagainya. Tapi yang pasti, anda jangan buat keputusan terburu-buru. Jangan datang dengan conclusion anda sendiri. Apa kata anda juga bacakan berita penuhnya. Dan yang paling sahih adalah daripada surat khabar kita. Jadi hari ini, Cosmo surat 12 ada berita selanjutnya. Dan saya yakin berita-berita surat khabar lain juga. Okey, sekarang ni kita nak bertukar ke utusan Malaysia pula. Fosil burung 100 juta tahun ditemukan. Wow, okey. Ini berlaku di Myanmar sebenarnya. Fosil burung yang sudah pupus ditemui di situ di dalam batu getah damar ataupun amber, dipercayai berusia 100 juta tahun. Nah, ini kita dapat daripada portal Mail Online yang melaporkan penemuan menakjubkan itu menemui kepala, leher, sayap, ekor dan kaki burung yang terbentuk pada batu berkenaan. Lebih kurang macam dia terbenamlah sebenarnya ini. Jadi kalau anda nak tahu cerita ini yang lebih menarik, sebenarnya ada macam-macam lagi cerita yang menarik khususnya daripada dalam dan luar negara. Dapatkan surat khabar pagi ini untuk anda dapatkan berita sepenuhnya. Dan sekarang ni kita nak terus bersama dengan tetamu kita pada pagi ini. Saya pun nak tahu juga sebab tajuk dia adalah santan dan lemak yang berbahaya ataupun tidak. Apa kata kita ke sana bersama dengan Haziq dan tetamu kita, Datuk Prof. Dr. Muhaya. Apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minggu lepas kita dah cerita pasal santan ni. Betul. Kita dah cakap dah santan ni sebenarnya bagus. Kita sendiri, kita punya mentaliti yang fikir yang santan ni kolesterol tinggi, tak bagus. Kalau masak kari jangan pakai santan. Kalau masak nasi lemak jangan letak santan. Jadi nasi lemak ke tidak kalau tak letak santan? Anda terjumpa jadi chef. Okay, hari ini kita nak cerita pasal santan, Prof. Sebab minggu lepas Prof dah cakap yang santan ni sangat-sangat berkhasiat dan banyak. Tapi sikit saja kan. Sikit. Pekan minggu lepas cakap pasal kelapa. Jadi hari ini kita berita baik pada orang Malaysia dan orang Asia. Ya, apa berita baiknya? Sebab sekarang ni kita tengok orang semua nak sihat. Semua kata superfood macam-macam superfood. Yeah. Tetapi sebenarnya kita ada superfood yang sangat baik di depan rumah kita. Mana-mana kita boleh dapat, iaitu kelapa.
Bayangkan, saya nak beritahu before santan. Okey, bayang kelapa, Allah jaga buah itu bertahun-tahun. Lepas tu air pula ada. Air, saya dah beritahu minggu lepas, air ini dia ada electrolyte, magnesium, phosphorus, kalsium yang bagus ni, yang untuk kalau kita diarrhea semua tu boleh masuk air dalam ni kan, steril. Okey. Kemudian, kelapa yang muda, isi dia lembut, air dia banyak. Tetapi kelapa yang tua, air dia sikit, isi dia banyak. Jadi santan yang kita dapat daripada kelapa yang tua. Tetapi isi kelapa muda yang buat coconut shake tu, itu bagus juga. Tapi salahnya beritahu gula putih, jangan taruh. Okay. So sekarang kita nak cakap bahawa, cuba bayangkan, kita ada buah kelapa. Tutup mata. Kita parut kelapa. Perah santan. Lepas tu dia punya hampas kelapa, kita buat apa? Buang. Rugi kan? Saya dulu masa muda-muda, saya ramas supaya nak lembut kulit konon-kononnya. Rupanya betul. Memang betul. Jadi apa kita buat, dia punya hampas tu kita boleh keringkan, blend jadi tepung. Yes. Bayangkan kita buat apa-apa nak thickening agent kan? Kenapa nak buang hampas tu? Sangat berharga. So daripada kelapa tu macam-macam kita boleh buat. So dia punya nanti minggu depan kita boleh share atau later lah kita share macam mana hampas kelapa tu tak dibuang. Okey. Now dapat santan pula. Air kita dah minum. Sekarang nak cakap pasal santan pula. Santan tu dia punya watak utama. Jadi santan ni sebenarnya dia ada, dia lemak ni dia ada banyak jenis ya. Dia ada long chain, panjang, medium chain, sederhana. Okey. Bila kita makan lemak yang panjang ini, kemungkinan untuk dia jadi lemak dalam salur darah tinggi. Sebab dia disimpan, pasal lambat nak pecah. Tetapi kalau medium yang sederhana ni, kita minum aja terus digunakan untuk menjadi tenaga. Direct. Dan 1 gram lemak, kalorinya 9 kilo kalori. 1 gram karbohidrat, macam nasi, 4.5 kilo kalori. So mana yang Haziq lagi bertenaga? Lemak bagus. Yes. Jadi satu lagi, medium chain ni kalau nak kita organ yang paling banyak guna tenaga otak. Medium chain ni kalau kita makan nak masuk dalam otak senang, zup terus pakai ke otak. So sangat high thinking power. Itu satu kegunaan. Satu lagi dia ada lauric acid. Lauric acid ni ialah satu benda yang banyak berkesan kepada kita punya sistem imun, kepada kita punya kesihatan jantung. Semua ini dan juga bagus untuk ginjal dan hati kita. So maknanya sangat bagus. Bukan setakat otak, sampai ke bawah ginjal, semua sekali hati, ginjal, hati. Dan juga daripada santan kita boleh buat apa kalau kita masak pelan-pelan? Ada jadi tak? Santan. Kalau kita masak kan naik minyak, dia kata. Naik minyak mesti jadi apa? Jadi coconut oil. Minyak kelapa. Sebelum saya datang ni, Azaria agak apa saya taruh dekat muka saya? Sekejap, mesej teka. Minyak kelapa. Selalunya orang pakai krim macam-macam kan? Mahal pula tu, ada preservatif pula tu, ada chemical, tak tahu halal ke tidak. Kan? Kita cakap Islam yang halal, kita tahu. So, kalau kita beli virgin coconut oil atau kita buat sendiri, maka kita guna sebagai moisturizer, sebagai facial cleanser, sebagai makeup remover, sebagai rambut, scalp, semua boleh pakai minyak kelapa. Dan hampas kelapa boleh guna sebagai scrub juga. Yes, scrub juga. Azaria habis sebulan RM2,000 produk muka. Hari ini dia dah belajar RM2 je. Sebab tu kita hari ini kita jimat, sehat dan cantik. Kita dah ada tagline baru. Jimat, sehat dan cantik. Bersama dengan NLKO. Prof, Dato, saya nak tanya. Kalau pakai minyak kelapa dekat muka, saya dengar orang pakai dekat rambut selalulah. Sebab nak tumbuhkan rambut kan. Dan juga santan tu. Santan tu ada kesihatan dia kalau kita consume. Tapi ada tak kesan kalau santan tu kita beli yang dalam kotak dan yang minyak kelapa tu kita beli yang dalam botol? Kalau lihat di luar negara, kalau kita pergi YouTube, siapa yang Inggeris bagus, you can YouTube coconut oil. Ada buku Coconut Oil Miracle. Ada doktor PhD Miracle. Pada orang di barat sangat menghargai kelapa. So kita relax. Susah nak dapat. Jadi dia orang memang dalam kotak mahal. Saya pernah masa pergi Australia itu mahal satu kotak tu coconut water, coconut oil boleh juga. Tetapi pada saya apa, baik beli sendiri. Kita senang dapat kat sini. Kita pergi pasar, saya ingat 1 kilo kalau 4 biji harga dia berapa? Saya tak ingat dah.
Satu tu dalam saiz selalu pergi pasar tapi lupa. So kalau kita perah santan tu, krim tu untuk kulit balik boleh. Satu lagi saya nak cadangkan satu resepi sihat, nak tak? Okey. Kita bagus kelapa ni, kalau santan tu kita bukan cara mentah kan? Pasal tidak ada rosak lagi langsung. Apa kita buat? Kita boleh buat sagu puding. Puding sagu. Tetapi hari ini saya nak campurkan dua superfood. Apa dia? Chia seed. Tahu chia seed? Yeah. Buat chia seed puding. Sebab chia seed tu macam selasih. So dia macam tekstur jelly-jelly macam sagu juga. So kalau kita nak anak-anak kita, suami kita sihat, dia orang tak tahu pun, mak buat sagu puding yang sihat. Apa dia? Chia seed kita rendam jadi chia seed. Kita taruh santan. Selalu tak gula Melaka kan? Gula Melaka bagus, lebih baik daripada gula biasa. Dan tapi kalau nak bagus lagi, taruh madu sikit. Madu so, yang natural, asli lah. Madu asli. Walaupun manis tapi bagus. Bagus. So sekarang ni saya nak kongsilah. Kita nak jadi dipanggil orang yang makan secara sedar. Conscious eating. Makan dengan sedar. Apa kita makan? Oh, ini pergi ke tubuhku untuk kesihatan. Bukan kita makan tanpa sedar. Dan kita menikmatinya. Jadi kita kena ingat jugalah bila kita makan tu. Orang kata lebih kurang bersyukur sambil kita dapat hasil ada sekali kan. Macam kita makan apa-apa pun, kita conscious, kita bayangkan. Visualization yang kita gambarkan itu yang akan jadi dari segi energinya. Bila kita makan, kita bayangkan, okey, ini pergi masuk dalam tubuhku, absorption bagus, sel masuk. Sebab benda yang asli ini memang Tuhan jadikan, memang baik. Yang manusia buat memang tak best. Semua yang manusia, Allah buat baik. So bila masuk dalam perut kita, kan Allah buat. So ngamlah. So dia punya asimilasi. Asimilasi itu definisinya ialah bila kita makan, kita hancur cerna. Lepas tu asimilasi maknanya, bayangkan dalam kita punya intestin kecil tu dah ada villi. Ia akan masuk, pergi ke saluran darah, pergi ke jantung, jantung distribut pada semua. Asimilasi itu sangat berkesan dalam santan. Kalau makanan-makanan yang asli ini. Jadi elok kita buat sendirilah. Lagipun kita boleh buat kat dapur je, tak payah nak beli mama. Tak payahlah. Kukuh kelapa sendiri. Dan kalau kita malas nak perah penat kan, kita blendkan. Kita kukuh kelapa, kita beli kat kedai. Kita masuk dalam blender, kita blendkan. Lepas tu ambil kain, kalau kat tangan takut basi kan. Ambil dalam kain maslin tu, perah macam tu. Masuk dalam fridge, dah jadi coconut cream. Macam-macam boleh jadi. Kalau biar lama, dia akan jadi, dia panggil cold press oil pula. Kalau yang kita masak tu yang virgin coconut oil yang orang buat. So macam-macam cara. Tetapi saya rasa macam ni. Apa kata bulan puasa ni kita banyak masa kan? Sambil kita buat tu, kita sambil zikrullah ataupun kita pasanglah dekat iPad ke phone ke surah yang kita nak hafal. Sambil buat tu kita repeat kan, kata surah Al-Mulk nak hafal kan. Berapa kali kita pasang ayat tu? Sambil kita buat tu masak kelapa tu selawat, zikrullah. So tak rugi. Apa yang masuk dalam tu semua? Subhanallah, yang energi baik, yang sangat bagus. Dan bila kita buat tu niat kerana Allah untuk menyihatkan keluarga kita. Dan bagi siapa yang nak sayang suami, nak jaga jantung supaya sihat, banyakkan minum virgin coconut oil satu sudu satu hari. Dan sebelum tu saya nak beritahu, jangan santai minum santai satu gelas ni tak. Dia satu hari kita makan setengah cawan atau suku cawan saja sebab dia kalori yang tinggi. Hadkan juga. So bila kita makan makanan sihat ni, satu lagi Haziq, kalau kita makan apa ni santan ni, kita cepat rasa kenyang. Pasal tak? Kalau kita makan lauk bening, lauk air, lapar kan? Lapar balik. Tapi kalau kita makan makanan lemak kan, kita cepat kenyang. Pasal lemak tu menyebabkan kita rasa kenyang, so tak adalah kita makan ngarut. Jadi sebenarnya kalau hari ini kita dapat lihat banyak kelebihan santan yang diberi oleh Datuk Prof Muhaya hari ini. Dan kepada anda di luar sana, hari ini kita tukar set mentaliti kita. Kita beli santan banyak-banyak. Beli kelapa, gunakan sebaik mungkin. Tapi harap jangan orang jual kelapa naik harga ya. Itu paling penting. Itu paling penting. Siapa yang naik harga berdosa. Kita tentu mudahkan orang ya. Ya betul. InsyaAllah. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Datuk. Selalu tak cukuplah masa dengan Datuk. Banyak lagi soalan ni, baru tanya 2-3 soalan je. Tak apa, take home message dia ialah
Santan is good for you. Santan is good for you. Satu cadangan saya, siapa nak buat nasi lemak, orang kata makan nasi lemak bagus. Tapi nak beras putih tak bagus. Cuba, hari ini saya tak tahu, saya nak try lepas ini, apa ni, beras pirang buat nasi lemak. Okey. Minggu depan, Datuk bagi tahu macam mana. Okey. Jadi sambal tu mesti sihat. Apa tadi dia punya tagline? Jimat, sehat dan cantik. Minggu depan kita bersama dengan Prof lagi. Dan kejap saja lagi, kita akan bagi kuis Ramadan kepada anda kalau nak dapatkan barangan eksklusif Nasi Lemak Kopi O. Dan kita juga nak hubungi Daya Bakar. Jadi jangan ke mana-mana. NLKO berehat sebentar. Rehat je. Nasi Lemak Kopi O. Nasi Lemak Kopi O. Nasi Lemak Kopi O. Nasi Lemak Kopi O. Salam 15 Ramadan kepada semua yang menonton Nasi Lemak Kopi O. Terima kasih banyak-banyaklah sebab stay bersama dengan kami di sini. Dan ramai sebenarnya yang tunggu kuis Ramadan kita hari ini kan. Ya, memang ada barangan eksklusif Nasi Lemak Kopi O yang kita nak berikan kepada anda. Tapi bukan sekarang. Sekarang Aziz nak bagikan soalannya dulu. Soalan ada dua. Yang pertama, apakah maksud atau definisi puasa dari sudut istilah? Oh, nampak macam soalan agama periksa kan? Jadi kepada anda semua, Google sekarang. Apa maksud atau definisi puasa dari sudut istilah? Senang, memang direct je sebenarnya maksud dia. Boleh call kami 1-888-1677. Dan yang kedua bukan soalan, tapi kami nak anda nyanyikan satu lagu Ramadan. Banyak lagu Ramadan yang ada. Macam lagu Opik, lagu Tompi. Ramadan datang, selalu menjelma. Boleh. Telefon kami 1-888-1677 untuk anda jawab soalan-soalan untuk kuis Ramadan untuk dapatkan barangan eksklusif Nasi Lemak Kopi O. Sekejap saja lagi. Sekarang kita nak bersama dalam sorotan Daya Bakar di Tanah Suci Mekah dan hashtag NLKO memberi, di mana Daya Bakar memberi sedekah di Tanah Suci Mekah. Dan sekarang Daya Bakar bersama dengan kita di talian. Assalamualaikum Daya. Waalaikumsalam. Selamat pagi Haziq. Selamat pagi Nasi Lemak Kopi O. Selamat pagi. Cerianya suara. Dekat Madinah sekarang? Ya, sekarang dekat Madinah. Baru je sampai semalam. Alhamdulillah, semuanya baik-baik sahaja. Okey, kalau walaupun panas dekat sini sebenarnya. Okey, kalau dekat Malaysia sekarang ni pukul 8.33. Dekat Madinah sekarang pukul berapa? 3.30 pagi. Untuk NLKO khas. 3.30 pagi dah ya. Boleh kiam mula sekali lah. Kejap lagi. Ada orang kat sini dah sahur dah. Kita tengah sahur. Oh, awal lah. Yelah, sebab subuh pukul berapa di sana? Dalam pukul 4 suku macam tu, dah subuh dah. Okey, kalau lihat video dekat Instagram Daya Bakar, Daya sempat singgah di Gua Hira semasa berada di Mekah kan? Ya, betul. Okey, dan Daya sempat sembahyang di dalam Gua Hira, betul? Ya, betul. Boleh tak Daya kongsikan sikit pengalaman? Okey, baik. Kalau nak tahu, sorry, memang Daya punya pendakian ke Gua Hira tu, seriously, kita ingatkan biasa-biasa, tapi Daya naik tu perjalanan lebih kurang dalam 2 jam sebegitu. Dan memang sangat-sangat mencabar. Daya almost give up masa nak naik tu. Memang nak nangis. Memang, ya Allah, tak larat, tak larat. Lepas tapi dia fikir, bagaimana macam mana? Kalau bayangkan untuk semua yang tengah tengok selamat kutub sekarang, ingat Rasulullah dulu macam mana boleh naik Gua Hira. Sebab itu adalah tempat di mana dia menerima wahyu yang pertama, kan? Jadi, Masya Allah, Daya dapat naik atas, bukan kadar dia dapat masuk kat dalam gua tu. Gua tu sangat kecil, Zik. Memang seorang je boleh muat. Paling muat pun ada lagi seorang, tapi dekat tepi, dekat belakang sikit. Jadi Daya dapat solat subuh kat atas. Daya dapat masuk sembahyang sunat dekat Gua Hira. Lepas tu Daya dapat enjoy perjalanan. Rasanya kau tengok video Daya, tengok gambar Daya tu, memang, ya Allah, memang Daya syurkan siapa-siapa yang datang umrah atau wajib apa, tolonglah datang ke Gua Hira. Memang seronok sangat-sangat. Dan kalau tengok Daya bergerak ke masa nak naik, nak mendaki Gua Hira tu, malam, tengah malam. Pagi, lebih kurang kami dah berkumpul 2 pagi macam tu sebenarnya. 2 pagi? Lepas tu biasalah 3 pagi, sempat, kalau nak tahu, sempat sahur dekat atas. Dan ini satu benda yang paling menarik bagi Daya. Bayangkan kita dekat atas gua tu kan, dekat puncak kiranya, kita boleh dengar azan. Allahuakbar. Azan serentak dekat Mekah. Bayangkan Haziq kat atas tu, memang rasa nak menangis sangat-sangat. Cantiknya. Ya Allah, perasaannya. Sentuh sangat-sangat. Kalau sekarang ni kita dekat Nasi Lemak Kopi O tengah tengok video Daya berada di puncak Gua Hira tu, dekat bawah tu cantik sangat-sangat. Lampu-lampu bawah memang nampak keseluruhan tanah.
Masa kiranya masa ke atas tu baru kita sedar sebenarnya macam, ya Allah, tinggi juga aku daki. Dan tu orang kata lagi tinggi kita panjat kan, lagi cantik pemandangan yang kita boleh nampak. Itu contohnya untuk naik ke Gua Hira, memang Dayah sendiri pun rasa macam, ya Allah, tu pengalaman yang sangat-sangat manis untuk Dayah lah. Ya betul, memang Aziz kat sini pun rasa macam jealous lah. Sebab Dayah dapat masuk bersolat dalam Gua Hira tu sendiri. Yeah, tadi dah cerita pasal manjat Gua Hira tu, tapi ini nak cerita pasal hashtag yang NLKO memberi, di mana ada satu lagi video Dayah memberikan sedekah, di mana makanan-makanan yang diberikan itu adalah menggunakan duit sendiri, Dayah. Sebenarnya, ya betul. Alhamdulillah, untuk hashtag NLKO memberi, kami inisiatif tim ID Juma daripada Malaysia juga. Mula-mula, kita ada buat 3 ways. Kita mula-mula ingat nak sedekah sekali je. Tapi disebabkan kita macam open juga kepada semua jemaah-jemaah yang lain. Cakap sesiapa kalau nak menderma, nak sedekah, mailah. Kita belikan makanan, kita beli daripada beli buah, beli jus, beli kurma. Kita pack ramai-ramai. Mm-hmm. Dan kalau Haziq nak tahu, dengan semua penonton Semak Kopi O, kami berjaya buat 3 wave di Mekah. 3 kali sedekah. Memang ramai dapat tu. Seronok sangat-sangat pasal ini sesuatu yang berbeza. Kalau kita, the culture itself, bila dekat sini, macam sedekah tu ada satu benda sangat manis. Semua orang pun sedekah. Dayah sendiri, walaupun dah sedekah ke orang, setiap hari Dayah dapat banyak barang yang sedekah daripada orang. Ya, memang kat sana memang murah lah. Memang orang kat sana sangat-sangat pemurah, betul? Ya, betul. Macam Dayah jalan, orang pas air. Dayah jalan, orang pas roti. Maksudnya, seronok juga. Ni kan balik ini? Malaysia, Dayah memang jadi pemurah lah. Jumpa orang je bagi. Macam-macam. Itu dengan sebenarnya yang kita patut terapkan dan belajar. Lagi-lagi bulan puasa, bulan penuh barakah, berganda-ganda pahala. InsyaAllah. Dan kalau lagi satu, kita nak tanya, 5 minit masa bagi sedekah tu memang dah clear dah. Berapa kotak makanan? Berapa pack makanan? Ya Allah, rasa 4-5 kotak ada. Kalau sekali tu dalam 400 pack ada. Bayangkan memang kejap sangat-sangat. Tapi sebab duit kita orang dapat, alhamdulillah banyak. 1,000 lebih tau. Ya, dan memang cukuplah untuk kita berikan di sana, ya. Nak dekat 2,000 juga. Jadi yang paling menarik, bila kita paskan tu, kami tim Malaysia semua turun padang. Ada jadi benteng, ada jadi tukang passing. Siap cakap bahasa. Tapi yang kelakar tu, cakap bahasa apa kalau Haziq tak tahu, kita orang Dayah memang selamba je. Sabar. Tapi memang dia orang panggil sabar-sabar pun kan? Yelah, tapi kita utara, kita ada sabar. Sabar. Okey, Dayah. Diharapkan Dayah selamat sampai ke Malaysia nanti perjalanan pulang. Dan terima kasih kerana sudi bersama dengan kami dalam Nasi Lemak Kopi O hari ini. InsyaAllah. Aziz, satu lagi Dayah nak sampaikan kalau sempat untuk semua penonton Semak Kopi O dan juga pada semua yang menonton sekarang ni. Saya ingin mengucapkan takziah dan juga ingin ramai-ramai mendoakan untuk Allah Yarhamah Syiah Rasul, iaitu salah seorang pengacara SIS season terdahulu. Ya, betul. Menghembuskan nafas terakhir beliau semalam. Dan juga seorang kawan Dayah yang sangat baik. Tapi alhamdulillah, pada umur 29 tahun, beliau telah meninggalkan dunia pada hari Jumaat, pada bulan yang baik. Jadi dah minta semua yang menonton Nasi Lemak Kopi O sekarang untuk sedekahkan doa untuk Nurul Farah Syahirah ataupun Syiah Rasul namanya. Jadi sama-sama, jom kita sedekahkan Al-Fatihah kepada Syiah Rasul. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Dayah Bakar kerana bersama dengan kita hari ini. Semoga sihat terus di sana, ya. Assalamualaikum. Ya, itu dia Dayah Bakar bersama dengan kita, dan sekarang ni Azaria berada di sebelah sana bersama dengan tamu kita untuk cerita pasal buli dalam kehidupan. Ramai yang mungkin nak tahu apa itu buli dan bagaimana untuk kita tangani buli. Jom kita bersama dengan Azaria, dan kejap lagi Aziz akan ke sana juga. Ke Aziz nak pergi sekarang? Aziz boleh datang sana sekarang. Assalamualaikum. Nampak ikut belakang. Pusing balik. Nampak pusing. Okey, Aziz duduk sini bersama dengan tetamu kita, Datin Sri Datuk Dr. Fazila Muhammad Ali, iaitu perunding motivasi dan juga kaunseling. Kita nak cerita tentang buli dalam kehidupan. Sebab sekarang makin menjadi-jadilah buli. Kalau dilihat, banyak kes sekarang ni yang mungkin meragut nyawa. Baru-baru ni pun kita bukan mungkin dah sudah dah meragut ada. Yang sudah pun banyak berlaku sebenarnya. Jadi apa komen Datin mengenai kes buli yang semakin menjadi-jadi ni? Kes buli yang semakin menjadi-jadi ni ada dua bentuk. Satu bentuk secara fizikal, ya, buli pukul, tampar dan sebagainya, ya. Sehingga ayin badan dengan dengan setrika.
sehingga ada yang pukul dengan tali apa pipe ya sampai mati. Sehingga ada yang sanggup melepaskan ular bila budak-budak kecil bermotivasi dalam di satu kolam, dalam kan? Kolam. Yeah. Itu bentuk-bentuk fizikal, tetapi dia tak sedar di dalam ini akan membuatkan pembulian itu akan menyebabkan secara psikologi akan menjadikan yang kena buli itu lebih teruk penderaannya. Emosi je sini. Ya? Emosi. Dan emosi sebenarnya buli-buli ni semua boleh memberi kesan kepada kehidupan selepas itu. Selepas itu. Selepas itu. Selepas kan? Itu. Memang macam Datin sendiri yang mungkin dapat lihat banyak mangsa-mangsa buli. Dan kalau anda di luar sana yang mungkin pernah dibuli sebelum ini, dah ada kes yang berlaku pada diri anda, boleh telefon kami 1-800-88-1677 sekarang mungkin untuk mendapatkan nasihat daripada Datin sendiri. InsyaAllah. Dan kita nak sambunglah cerita pasal buli ini. Macam mana kes? Macam mana dengan kes-kes buli yang kita dengar sekarang ni? Sebab kadang-kadang bukan saja antara pelajar dengan pelajar. Macam yang ular tu kan, orang dewasa. Orang dewasa. Yang kita percaya. Tapi orang dewasa itu dia tidak memikirkan bahawa itu budak. Dia bukan askar atau dia bukan pakar-pakar sukarelawan yang masuk wataniah ke apakah. Dia tak fikir yang tu budak dah janam. Budak 12 tahun yang masih takut. Kita yang tua pun, yang besar pun, yang dewasa pun takut. Ada pula. Yang trauma. Trauma. Budak itu akan balik nanti mungkin bermimpi. Dalam mimpi dia akan menjadi ular, takut ular. Igawan. Jadi satu igawan. Daripada biasa mungkin jadi fobia. Ya, akan jadi fobia. Dia tidak dapat fokus. Dia tidak dapat fokuskan kepada pembelajaran dia di sekolah dia. Dia takut. Dia mengundurkan diri daripada suatu aktiviti. Dan sentiasa berada dalam ketakutan. Jadi kita balik pada zaman dulu. Ya. Zaman saya tahun 60-an, tahun 70-an, tahun 80-an. Kalau kita nak masuk college atau ke universiti atau ke mana-mana asrama, maktab perguruan ke, asrama askar ke dan sebagainya. Ya. Dia mesti ada ragging. Nama dia ragging. Hostel-hostel. Nama dia ragging. Tapi ragging ini tidaklah sehebat macam sekarang. Pukul yang teruk dan sebagainya. Ragging waktu itu hanyalah sekadar bila last hari yang akhir sekali kita nak habis tu dia katakan into the leg mana nak masukkan dalam tasik. Nak bagi mandi untuk baptize. Yeah. Kita dengar perkataan baptize. Okay. Ini daripada budaya mana? Budaya Kristian. Bila budaya Kristian waktu tu kita tak sedar. Tapi bila sampai benda tu diseret sampai 2017 baru kita tahu, oh buli. Oh mendera. Ini semua. Okay. Ini semua pengaruh daripada situ. Tapi yang hairannya pengaruh-pengaruh ini adalah daripada social media. Ya, media sosial yang berlarutan. Dulu tak ada WhatsApp, tak ada YouTube, tak ada filem-filem seram. Yalah. Filem-filem yang memberikan pengaruh-pengaruh buruk. Ya, Castello ke, KL menjerit ke. Atau itu Melayu yang saya sebut. Ya. Mungkin dalam filem-filem orang Inggeris atau filem Cina lagi teruknya. Ya. Yang pukusan dalam filem Hindustan pun kalau dia pukul sekali bunyi. Deshoom. Terpelanting terus. Terlanggar tingkap. Itu tak kira lah. Ya. Tapi yang budak-budak kita ni dia tengok contohnya. Contoh itu boleh membuatkan apabila dia mendapat sesuatu mangsa dia. Kata mangsa dia nak praktiskan. Dia nak cuba, dia boleh buat. Macam mana TV boleh buat, YouTube boleh tunjuk. Takkan saya tak boleh buat. Itu satu. Yang kedua, pengaruh ini dari rumah. Seorang kanak-kanak tu dari rumah, dia akan tengok di rumah dia. Mak bapak dia. Bapak membuli mak. Bapak pukul mak. Bapak sepak mak. Depan anak. Itu juga kita kena perhatikan. Itu kesalahan ibu bapa sendiri. Ya. Bapak tidak menyelia anak tengok. Oh, YouTube tengok filem apa? Tak tahu. Biar dia lah. Asalkan jangan kacau sudah. Ya. Atau tengok apa nama Facebook. Facebook pun ada menunjukkan perkara-perkara. Bukan saja membuli cara kasar ni, menyepak, menendang, memukul, menikam. Orang mati tu keluar darah tunjuk. Kepala orang pecah tu pun tunjuk. Aksiden semua dah boleh nampak dah lah. Sekarang semua depan mata. Betul. Depan mata tekan sekali semua boleh. Semua boleh share melalui WhatsApp, Facebook sebagainya. Dan tak ada sekatan. Tak ada sekatan. Jadi itu peranan ibu bapa sebenarnya. Peranan ibu bapa. Ibu bapa keluarnya anak dari rumah itu pergi ke sekolah. Kalau anak tu jadi pembuli, maknanya pelajarannya dari rumah. Ya, pendidikan yang pertama. Pendidikan yang pertama. Itu yang pertama.
Okey. Yang diajarkan oleh ibu bapa dia. Hmm. Yang dia tengok dari ibu bapa dia. Okey, itu kalau kita tengok punca dia dan jenis-jenis buli dia. Ya, tapi macam mana kalau seorang mangsa buli, mungkin ada penonton NLKO sekarang ni yang mengalami masalah ni, dia dibuli tapi dia takut nak tampil ke hadapan, dia tak tahu nak cakap kat siapa, dekat guru-guru ke nak cakap kat, takut cakap kat mak-mak pula marah, dia yang degil. Ha. Ada satu sekali mungkin ada peristiwa-peristiwa di kalangan anak-anak yang masuk asrama penuh. Hmm. Tingkatan satu, umur 12 tahun. Asrama penuh senior yang lebih lama di situ akan cuba tunjuk ego dia. Lah. Dia pun takut. Hari-hari kena pukul. Dan dia telefon. Mama nak balik, tak naklah. Itulah awak. Kasar sikit tak boleh. Dia kena marah dengan mak dia. Dia kena bully dengan kawan dia. Apa perasaan dia? Akhirnya, dia akan jadikan tumpuan kepada pelajaran itu dia tak dapat. Dengan sebaiknya. Dan dia sendiri dari pelakuannya, tak ada confidence. Berubahlah. Tak ada. Berubah totally. Dia jadi lost lah. Lost. Akhirnya, sampai tingkatan tiga, dia akan jadi tak mahu belajar. Mengundurkan diri tak belajar. Mungkin dia agak bila dia tak belajar, dia tak lulus, dia balik rumah. Dia tak kena bully lagi. Jadi sebenarnya macam mana sebenarnya saluran yang betul untuk mangsa-mangsa buli yang mungkin ketakutan untuk menceritakan mengenai mereka dibuli ni kepada orang yang sepatutnya? Sepatutnya kita ada kumpulan di sekolah tu, mesti ada kumpulan rakan sebaya. Kumpulan rakan sebaya ni adalah selalunya counseling atau counselor akan mengadakan kumpulan-kumpulan. Ada senior, ada junior di situ. Ada yang pelajar yang lebih senior, yang junior akan berkumpul 5-6 orang. Seorang akan jadi ketua, akan menjaganya. Biasanya moderator lah. Dia akan bila jaga, dia boleh keluarkan waktu itu. Saya takut, saya apa. Ataupun dia bagi tahu mak bapak dia, tolonglah mak datang cakap dengan cikgu. Ataupun dia sendiri memberanikan diri jumpa kaunselor sekolah itu. Ataupun jumpa guru disiplin. Bagi tahu, saya tak boleh belajar macam ni. Atau guru kelas. Tetapi biasanya dalam kelas dia akan diugut. Orang itu di belakang. Jangan bagi tahu orang. Macam tu. Ataupun mak dia bagi RM10, aku RM10, aku RM5. Ambil simpan RM5. Ada. Pau, dia pau. Dia pau. Itu juga bentuk buli. Ya, betul. Itu saya cerita di sekolah. Saya tak cerita di pejabat lagi. Dia pejabat jalan raya. Jalan raya. Naik motor corner-corner. Ataupun di pejabat. Orang baru masuk, kena buli. Kerja dia accountant. Tapi waktu masuk, dia kena pergi foto stat lah. Dia susun kena pergi beli susun file, beli teh tarik, buat kopi untuk bos. Semua kena buli. Especially terutama yang wanita-wanita yang cantik molek. Ya, dia saja aku nak tengok dia hantar kat aku. Itu pembulian. Walaupun saja nak tengok cantik kita lah. Dia datang kat Haziq, letak baik-baik kopi saya. Itu boleh. Itu boleh juga. Walaupun sekecil-kecil perkara. Itu boleh. Jadi perkara-perkara buli ini mungkin menyebabkan seseorang tu berasa, apa ni kerja saya yang lain, patutnya yang lain. Dia perlu sedar waktu itu. Mungkin dia boleh jawab, kerja saya lain. Saya buat, kira-kira saya buat pengiraan dalam company ini. Saya jadi accountant. Bukan saya buat kopi. Dia boleh jawab, tapi dia tak mau. Seminggu tak apa. Tapi kalau berlarutan, selalu kena macam tu, kenalah buat, kena ambil tindakan sebenarnya. Satu, wanita tu, wanita yang jadi tomboy. Budak yang jadi tomboy. Dan dia jadi ketua buli. Apa yang ada dalam diri dia? Mungkin dia berasa macam cemburu. Dia tak boleh jadi macam anak perempuan yang comel, loteh, yang cantik. Ya, macam Azalia. Ya. Dia tak boleh jadi macam Azalia misalnya. Dia rupa dia dah tak cantik. Tak ada orang lelaki ambil perhatian. Untuk menyonjolkan egonya, dia jadi kaki buli. Nak tunjukkan hero dia lah. Hero dia pun hero juga. Dia ada geng dia. Bila ada satu geng ni, dia katalah kumpulan itu ada 8 orang dalam geng itu. Geng-geng ni seperti yang mungkin berlaku. Saya tak pasti. Bukan saya nak tuduh ya. Yang baru kes baru-baru ini yang kadet askar yang terbunuh itu mungkin dalam satu kumpulan sampai 30 orang lebih. Geng-geng ini kadang-kadang bertepuk tangan saja mungkin. Ada 2-3 orang yang lakukannya. Yang menyaksikan itu. Yang menyaksikan itu mungkin mereka ini sebagai tepuk tangan atau ye-ye bercakap dan sebagainya, menyokong dan sebagainya adalah untuk mendapatkan
perhatian dan keyakinan yang mereka berada bersama-sama kumpulan itu. Mereka menyertai merupakan satu solidariti dalam satu kumpulan itu. Begitu juga yang terjadi di sekolah. Betul, kadang-kadang mereka mereka nak mendapatkan perhatian dan nak jadi yang paling hebat. Nak jadi paling hebat itu yang itu yang menyebabkan banyak kes buli di luar sana. Dan ada tak apa-apa yang Datin nak nasihatkan kepada mereka di luar sana yang mungkin kaki buli dan yang mungkin mangsa buli. Okey. Hari ini hari kita, hari besok hari dia. Itu yang kita ingat. Pada anak-anak yang kena buli waktu peringkat pertama, jangan bimbang. Kita ada nasib kita. Jangan takut untuk pergi belajar. Ya, jangan takut untuk belajar bersungguh-sungguh. Buktikan kepada kaki buli itu, satu hari aku akan tunjukkan yang aku akan berjaya dan dia apa akan jadi. Karena asyik membuli. Ini, jangan mengatakan diri aku tak boleh, aku takut dan sebagainya. Tunjukkan kebolehan kita. Daripada kita nak takut kepada kaki buli, kita tunjukkan tenaga dan azam kita untuk belajar bersungguh-sungguh. Bila dia tengok kita confident, dia pun tak berani dia nak buli. Dia pun tak berani sangat. Kita jumpa cikgu selalu, tunjuk kat cikgu apa yang kita buat, tanya kat cikgu. Dia takut. Mesti dia tak berani kacau dah. Tak berani kacau dah. Jadi mungkin kaki buli, boleh stop buli. Jangan dah teruskan anda punya aktiviti membuli itu. Dan kepada mangsa buli, inilah masanya untuk anda tampil ke depan untuk memberitahu kepada pihak yang berwajib yang anda dibuli. Dan mungkin ini adalah masanya untuk kita hentikan. Hentikan buli. Harap-harap ini menjadi wake up call untuk anda. Ataupun WhatsApp itu. WhatsApp itu. Ataupun dalam Instagram, dalam Facebook. Itu semua menjadi satu pembulian juga. Boleh dikatakan gosip di sana, gosip di sini. Menghantar sana, menghantar sini. Itu satu pembulian, satu buli. Meletakkan fitnah melalui komen. Komen. Dia buli seseorang. Ada orang yang kena buli waktu itu. Yelah, yang kecam-kecam itulah. Kan? Keyboard warrior. Keyboard warrior tu kat luar sana tu. Dah boleh stop juga keyboard warrior dah tu. Dah boleh dah buang pakai kunci. Boleh buang pakai kunci. Kita tak boleh kata nanti orang marah. Bukan. Tapi ialah itu perhati-hati. Cara-cara dia. Cara-cara dia. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada Datin Sri Dr. Fazilah Muhammad Ali yang memberikan kita sedikit sebanyak nasihat ini mengenai buli yang mungkin kita dapat gunakan dalam kehidupan kita, insyaAllah. Ya, harap-harap anda yang kita kata yang dibuli menjadi mangsa buli ataupun rakan-rakan, kalau nampak kawan-kawan anda dibuli pun, anda boleh tengok kesan-kesan dia, anda tanyalah kat kawan tu kan. Ya, tolong kawan tu kalau boleh. Report jugalah dekat cikgu ke, report dekat ibu bapa dia ke kan. Betul, Tin? Terima kasih, Tin. Sama-sama. Kita ini selamat puasa. Ya, dan sekejap saja lagi kita akan bersama dengan Najwa Latif. Cerita buku-buku. Ingat? Ya, hari ini ada lagu baru Najwa Latif yang kita akan dengarkan kepada anda. Jangan pergi mana-mana. Kita rehat seketika. Nasi lemak kopi O. Nasi lemak kopi O. Lemak kopi O. Nasi lemak kopi O. Aku terlihat kamu, kau diam membisu dan buntu. Titis air mata membasahi pipimu. Ku tahu kau cuba terbaik kau mampu. Dan kita akan bersama hari ini semua. Sayang, janganlah kau bimbang.
Ya, saya tahu sayang selalu ada. Yeah, yeah. Oh, ramai peminat dekat sini. Najwa Latif, guys. Daripada gadis muka buku, sekarang dah jadi gadis baca buku. Yeah, sekarang lagu Kamu, single terbaru Najwa Latif setelah lama berehat, belajar 3 tahun. Sekarang dah habis belajar. Alhamdulillah. Okey, Najwa. Okay. Apa plan lepas ni? Okey, insyaAllah sekarang ni saya promo lagu baru. Tajuk Kamu. Dan selepas ni bulan 9, insyaAllah saya akan sambung belajar. Sambung lagi belajar? Sambung lagi. Rehat lagi lah. Rehat lagi. Tak adalah, sambung masih menyanyi dan juga belajar. Plan nak belajar kat Malaysia ke luar negara ni? Saya ada plan untuk dua-dua, so kita tengok rezeki kat mana. Tengoklah kat mana. Kalau luar negara, lepas ni mungkin keluar lagu English. InsyaAllah. Yeah. InsyaAllah. Cikgu, tak lama lagi jadi lecturer English ni. Amin. InsyaAllah. Insya. Dan lagu terbaru bertajuk Kamu. Betul. Dengar cerita masih lagi berkolaborasi dengan kakak sendiri. Betul. Kak. Kakak lagi. Ya, kenapa masih lagi bersama dengan kakak? Adakah selesa bekerja berdua ataupun memang tak nak gunakan khidmat komposer lain ataupun penulis lirik lain? Okey, sebenarnya Wawa ada juga bekerjasama dengan komposer dan penulis lirik lain. Tapi setakat ni Wawa rasa Wawa sangat selesa dengan kakak dan dari segi umur kita orang pun semakin lama semakin meningkat dan kakak pun dengan Wawa kita orang nak tulis lagu yang memberi positivity lah kepada orang ramai. So benda tu sama, kita orang sama-sama nak bagi positivity, so kita orang just continue bekerja sama-sama. Nah, so lagu tu sebenarnya memberikan unsur-unsur nasihat sikit, motivasi. Betul. Kepada orang semua di luar sana. Dan sayang tu siapa? Sayang jangan. Sayang tu kamulah, seorang. Kamu? Seorang. Salah-salah. Seorang. Dia tunjuk Kamu tadi kat kita. Ya, isteri kita jangan jealous, ya. Okey, dan lagu Kamu, single Najwa selepas lama berehat. Dan tengok dia punya genre, masih lagi Najwa mengekalkan genre. Betul. Yang Najwa bawa sebelum ni. Kan? Adakah Najwa memang tak nak tukar balik genre macam lagu Cerita Muka Buku dulu yang pop? Pop apa, catchy-catchy. Memang tak nak nyanyi lagu-lagu macam tu dah ke? Okey, macam sekarang Wawa masih kekalkan, kira macam setiap lagu Wawa tu ada signature Wawa. Dan kalau dari segi muzik selepas ni, arrangement berbeza. Ada yang berbeza sebab Wawa pun dalam proses siapkan album yang kedua. So ada yang berbeza, ada yang kita maintain the same lah. Okey, so album katanya bakal keluar bila tu? InsyaAllah tahun ni. Tahun ni akan tahun keluar? InsyaAllah. Berapa lagu yang akan 10 demo? Buah lagu. 10 buah lagu? 7 buah lagu hasil kerjasama Wawa dengan kakak. 2 buah lagu komposer lain dan juga penulis lirik lain. Dan 1 lagu cover. Lagu cover tu lagu apa? Lagu bahasa, lagu Mandarin. Lagu Mandarin? Ditukar kepada bahasa Melayu? Ada juga bahasa Melayu dia, ada juga bahasa Mandarin dia. Makin lama makin ke belakang Wawa tu. Dia nak masuk lubang kecil tu lah. Sorry. Okey, dan Wawa, bagaimana dengan plan untuk promosikan album selepas ini? Sebab kalau kita tengok sekarang, album mungkin penjualannya tak sama macam digital. Betul. Kalau kita lihat digital makin menjadi-jadi sekarang, makin famous. Dan adakah plan Wawa untuk keluarkan promosi untuk album tu macam mana pula? Sebab fizikal lah. Macam pada Wawa, kita mau, sebab kita pun ada pergi macam show dan performances. So dari segi tu, kalau Wawa datang, Wawa mungkin bawa CD-CD dan kalau ada orang nak beli, kita jual on the spot lah. Selain daripada tu, macam Wawa, kita sebab lagu-lagu dalam album kedua ni, semua dah, Wawa dah pernah ada lagu-lagu yang dah dikeluarkan. Jadi dah orang dah dengar. Jadi orang, kalau kita promo, insyaAllah kalau orang suka, beli. Ya, orang. Come on. Najwa Latifnya berpindah kat luar sana. Peminat tegar ramai. Apa nama fan club? Najwa Latif Awesome Friend. Najwa Latif apa? Awesome Friend. Awesome Friend. Ramai yang akan beli album tu. Ni antara Awesome Friend dia ada kat sana semua. Haziq pun antara Awesome Friend Najwa Latif. Saya berdahari dia. Kalau anda semua nak beli album, insyaAllah saya akan jual nanti. Okey, Najwa, macam mana dengan persaingan pula? Kalau kita tengok sekarang ni, zaman artis muda pula. Macam Najwa dululah. Masa naik pun muda lagi. Tapi sekarang muncul dah penyanyi muda. Tapi laki sekarang masih lah. Muda. Kita masih muda. Janganlah cakap kita tua. So, macam mana tengok persaingan dengan artis muda sekarang ni yang mungkin makin ramai dan orang kata dia punya peminat tu lain macam. Pada Wawa, persaingan kita menggunakan persaingan ni secara sihatlah. Dan macam Wawa percaya kalau rezeki kita, rezeki kita. Kalau rezeki orang tu, rezeki orang. Kita kena menerimalah benda tu. Ya, tapi kalau dari segi muzik pula, kan mungkin sekarang kita tengok dah kembali kepada 90s. So betul. Najwa masih lagi mengekalkan genre yang sama. So Najwa tak ada keteringin buat lagu-lagu jiwang-jiwang karat tu balik. Kita ada juga lagu-lagu jiwang tapi semua tu nanti. Kita simpan dulu. Kita pakai album. Album Wawa. Apa nama album? Najwa Latif. Najwa Latif yang akan keluar di Pawagam. Dan sekejap saja lagi kita akan bersama dengan tetamu-tetamu kita yang hebat-hebat belaka. Dan kepada anda semua yang nak follow
Instagram Wawa. Apa Instagram Wawa? Okey, untuk Instagram dan Twitter at NJWALATIF. Untuk Facebook, official Najwa Latif. Okey, boleh tengok aktiviti Najwa Latif di sana. Dan sekarang kita nak bersama dengan tetamu-tetamu hebat kita yang sentiasa cergas walaupun dalam bulan Ramadan. Dan untuk anda semua, jom kita tengok sedikit teaser untuk anda. Terima kasih, Najwa. Terima kasih. Negeri Sembilan, Kedah dan Pahang. Encik, apa kena Din tu? Dia dah buat perangai dah. Ini caranya. Duduk, Din. Duduk. Gerak, gerak. Terima kasih korang. Bawa rasa semangat sikit. Bos, saya nak... Jiman, bawa bola sini. Tolong bos. Itu dia. Hashtag AIA Cergas Ramadan, bulan Ramadan. Bukanlah alasan untuk anda menjadi pasif dan tidak aktif sebenarnya. Dan kita nak membincangkannya bersama dengan tetamu kita daripada pagi lagi dah aktif dah. Sebab tadi dengar lagu Najwa Latif tu dah tepuk-tepuk tangan. Bersama dengan tetamu kita di sebelah saya, Didi Mahmud, iaitu konsultan, pensyarah fisiologi senaman dan pakar nutrisi. Di sebelahnya siapa tak kenal? Tak apa-apa. Farah Fauzana, personaliti TV dan radio. Selamat pagi. Dan kita ada juga Ustaz Dato' Izhar Arif, iaitu pencerah ramah dan pensyarah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat pagi. Okey, kita nak start dengan Kak Farah Fauzana dulu. Saya? Kalau tadi kita tengok video tu, teaser tu menceritakan tentang orang yang memilih untuk lebih pasif pada waktu Ramadan. Kenapa ada ramai orang agaknya yang suka tak aktif? Saya rasa itu adalah normal bila di bulan Ramadan especially kan. Dia automatik set dalam kepala macam okey, nak simpan tenaga supaya kalau kita gunakan tenaga untuk bersenam, habislah tenaga nak sampai pukul 12, mungkin dia akan pengsan lah pukul 12 tu. Tapi sebenarnya disebabkan tak bersenam tu akan membuatkan dia lebih pengsan sebenarnya. Betul. So pada saya bulan Ramadan ni adalah waktu yang you patut bersenam, cuma jangka masa tu tidak terlalu lama berbanding dengan bulan-bulan lain yang lain. Dia mungkin dalam masa 25 minit tu dah cukup dah sebenarnya. Kan. Jadi bulan Ramadan boleh bersenam sebenarnya, tapi ada masa-masa. Jadi saya datang dari rumah tadi ke sini jogging. Nampak? Betul. Masa nak aktif. Dan juga kita nak tanya seterusnya kepada Didi. Okey, sekarang ni ada orang yang cakap bulan Ramadan tak boleh nak bersenam, tak boleh nak pergi gym dan sebagainya. Sebenarnya boleh ke tak? Okey, sebenarnya boleh. Okay. Mungkin ramai yang nak tahu sebenarnya senaman tu boleh mencergaskan kita. Takkanlah kita lesu aje bulan puasa ni, takkan kita nak baring aje, nak tidur aje kan. Sebenarnya bila kita bersenam, dia mengeluarkan hormon dipanggil endorfin, iaitu hormon ceria, hormon cergas macam tu. Jadi lagi satu juga, senaman ni ada dua fakta. Bila kita bersenam kita cergas, iaitu kita fit. Ada dua maksud dia health related fitness, iaitu kecergasan yang bersangkut paut dengan kesihatan. Okey, iaitu maksudnya body komposisi kita lah, maksud dia kita tak mahu gemuk kan dan sebagainya. Dan satunya ialah kita nak berat badan yang ideal. Okey, kita mesti kuat kan, kita nak kuat, kita nak fleksibel ataupun regang maksud dia lembutlah dari segi sendi-sendi, dan kita perlu kuat itu semua kita perlukan bila kita nak sembahyang tarawih. Seumpamanya sembahyang tarawih ni kirakan bila sembahyang tarawih ni macam satu hari kirakan kita 20 lebih sembahyang tarawih, sembahyang sunat dan sebagainya. Kita perlukan kecergasan dan kekuatan untuk melakukan sembahyang tarawih kita. Jadi justru itu dengan senaman ia akan menolong kita untuk menjadi bertambah kuat dan cergas untuk melakukan sembahyang tarawih kita dengan baik sekali lah. Okey, ini antara contoh-contoh senaman-senaman ringan yang kita boleh buat dekat pejabat. Konsep boomerang. Dalam konsep boomerang ini sebenarnya simple, tapi kita boleh lakukan kan. Tapi mungkin ada orang tertanya, kalau kita tengah puasa lepas tu kita bersenam, nanti tak jadi penat ke? Macam mana, larat ke kita nak sambung puasa sampai Macam petang? Larat ke tak larat gitulah. Okey, kita mesti pandai masa tentukan masa untuk kita bersenam. Kalau misalnya kita bersenam maksudnya yang tinggi tahap intensity tinggi ke apa, kita moderasikan sedikitlah untuk bulan puasa ni. Maklumlah kita tak makan kan satu hari, dan lepas tu mungkin air
kadar air kita berkurangan dalam siangnya lah. Tapi walau macam mana kan kita boleh bersenam dekat-dekat dengan masa kita nak iftar buka puasa ataupun selepas kita berterawih lah satunya, dan lagi satunya ialah kalau misalnya kita nak bersenam bebanan kan, bebanan untuk kekuatan kita kan, kita bersenam pada siangnya pun boleh kan, tak haus lah kira kan. Jadi sebenarnya senaman ni kita jangan rigid sangatlah, iaitu macam kata orang tu, alamak dah kena senam satu jam berpeluh-peluh sampai pingsan, tak adalah macam itu. Kita boleh break it down ataupun 10 minit sini 10 minit gitu. Nanti mungkin sekejap lagi saya akan tunjukkan macam mana senaman-senaman yang kita perlukan untuk menguatkan diri kita untuk terawih mungkin. Boleh saya tunjuk sikit tak sekarang? Boleh tak? Sekarang. Boleh tunjuk. Boleh. Okey. Sebenarnya satunya kita perlukan kekuatan kan? Kekuatan kaki. Bila kita nak semain terawih kan. Okey, maaf ya, saya tunjuk kat kakilah. Ini getah senam. Okey, dynamic stretch band. Ya. Maksudnya maaf ya. Ustaz maaf ya, Ustaz. Ya Allah. Okey. Okey, jadi kita taruh kat sini. Okey, kita taruh macam ni. Jadi macam gini kan, bila kita buat macam ni, okey, bila kita kat rumah tengok TV pun boleh kan? Dengar radio Ustaz bersyarah pun boleh kan. Jadi begitu. Jadi itu kita kuatkan kaki sebelah sini dan kaki sebelah sini kan. Jadi lagi satu ialah kita perlu kuatkan kuda-kuda kan Ustaz kan. Bila kita bila kita nak semain tarawih, kita perlu rukuk, sujud dan sebagainya. Okey, marilah kita semua buat. Okey, mungkin kita diri sikitlah. Boleh lah kan. Gitu. Kalau pakai jubah pun insya-Allah boleh. Okey, kita buka kaki. Kita buka kaki paras bahu. Lepas tu kita macam buat squat gitu kan. Macam gini. Okey, kita duduk. Ini macam macam duduk ni tapi tak boleh duduklah. Gitu je. Jadi macam gitu je. Tak boleh duduk. Gitu, jangan duduk gitu je. Jadi pastikan okey, lutut ni di belakang daripada ibu jari kaki. Jadi kita tak sakit lutut lah. Jadi kita gini ajalah, kita berbual sini boleh gitu. Okey. Allahuakbar, bagusnya. Baiklah. Okeylah Ustaz. Kita cerita pasal senaman-senaman ni semua nak cegah pada bulan Ramadan kan? Yep. Takutlah ada orang cakap macam, alamak Ustaz, boleh ke orang kata macam mengganggu kesucian Ramadan gitu? Macam mana? Apa komen Ustaz? Dia sebenarnya ramailah orang duk bising sekarang ni. Apabila bulan Ramadan dia aktif. Ada sekarang ni ada orang kata Zumba bagai kan. Sebab isteri saya dia antara peminat Zumba. Jadi dia kata, oh tak boleh buatlah Zumba ni, merosakkan bulan Ramadan. Sebenarnya tak betul. Kita kalau kita masuk Zumba atas niat untuk beribadat, untuk riadah, itu adalah merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Tapi bukan Zumba itu sunnah. Jangan salah faham pula. Dia merupakan exercise. Jadi kalau kita nak segar pada bulan Ramadan, apa salahnya kalau kita pergi gym, kita berjalan. Hatta saya sendiri pun saya cuba untuk, walaupun kita sibuk kan, tapi kita cuba memperbanyakkan perjalanan, langkah. Itu saya pakai ni gelang macam ni kan. Untuk kita tahu, berapa sekarang ni? Macam pagi ni saya ada berapa banyak? 592 tapak, okey? Well, 99,000 lebih lagi. Sepatutnya kena 10,000. Tapi itu fakta lama. Fakta baru, 13,000. 13,000. Yes. Jadi maknanya kita kena usaha nampak sihat. Sebab zaman Nabi, Nabi aktif. Nabi dalam perang Badar. Tengok, Nabi berlatih, Nabi malamnya bertahajud, siangnya berperang. Jadi sampai boleh menang. 313 tentera Islam boleh menangkan Quraisy. Jadi ini salah satu daripada usaha yang Nabi SAW buat pada bulan Ramadan. Tapi itulah masa zaman moden ni, orang kalau ada lift dengan tangga, orang nak lift lagi. Itulah salahnya. Kekurangan dia. Okey, sebelum kita nak wrap up segmen ni, kita nak tanya last kepada Fafau. Apa nasihat Kak Farah kepada orang yang nak kekalkan kecerdasan mereka pada bulan Ramadan ni? Apakah nasihat? Pastikan minum air juga cukup di waktu bulan Ramadan ni. Walaupun orang kata macam mana susah nak minum, ada. Kalau you buka je dekat all the social media and website, ada cara-cara untuk kita pastikan air itu cukup. Kita hidrasikan diri kita. Dan pastikan anda juga bakal mendapat hadiah-hadiah percuma RM300 ya. Barangan sukan dengan hanya boomerang seperti yang dilakukan itu. Pastikan ada hashtag AIA Cergas Ramadan. Boleh check out dekat Instagram. Saya baru ni main sepak takraw, Ustaz. Tengok. Contoh. Macam mana dia lipat dah.
boleh share kan ataupun kongsikan di apa tu di laman nantilah tentang apa tu kita nak perlu regang otot. Ada 12 cara untuk regang otot selepas kita apa tu berterawih itulah. Jadi kita apa tu boleh berterawih untuk esoknya dengan lebih baik. Okey, nanti kita akan kongsikan di laman sosial kita. Jangan lupa hashtag AIA Cergas Ramadan. Terima kasih Didi, terima kasih Kak Farah, terima kasih Ustaz kerana bersama dengan kami. Dan jangan lupa buat senaman yang kita buat tadi. Kalau tidak penat, kita buat squat depan anda semua tadi kan. Jangan lupa Cergas di bulan Ramadan ini. Sekarang ni NLKO nak berehat sekejap je. Kembali selepas ini macam-macam nak kongsi dengan anda. Jangan ke mana-mana. Nasi lemak kopi O, nasi lemak kopi O, nasi lemak kopi O, nasi lemak kopi O. Hello, kembali bersama kami dalam Nasi Lemak Kopi O. Masih lagi sihat bersama dengan anda, aktif lagi cergas, pagi ini. Janganlah nak apa-apa orang kata macam lain-lain. Lemau, jangan lemau. Jangan lemau. Biar sampai ke buka puasa nanti semua cergas, semua happy-happy. Bila buka puasa, bila cergas rasa macam nikmat makan buka puasa. Tak percaya, cubalah teruskan kecergasan tu. Kalau nak naikkan lagi mood anda, kita nak ceritakan kepada anda tentang bazar terima kasih Lazada. Anda pernah tak mengalami kesusahan nak pergi ke bazar Ramadan, persiapan Ramadan atau raya ni? Lagi-lagi pula kan kesesakan lalu lintas sekarang kan? Jadi kalau anda nak tahu ada cara mudah, layari je laman sesawang Lazada ataupun aplikasi app Lazada tu. Dekat situ anda boleh dapatkan diskaun sehingga 90% sampai 30 Jun ini. Dan kita ada juga flash sales 3 kali sehari tau. Wow. Ada jualan kilat. Dia jual kilat? Jualan kilat? No, bukan jual kilat lah. Dia jualan kilat. Flash sale. Macam sale lah. Tapi 3 kali sehari. Dan sampai 30 Jun ini saja. Dan selain daripada itu, kalau anda pergi ke Bazar Terima Kasih hari ini, kan ada dekat Angsana Mall Johor. Kita juga ada booth Lazada. Kalau anda lawat hari ini, anda boleh dapat tahu sendiri. Yang macam kita cerita ni, mungkin anda tak faham lagi kan. Macam mana kita nak gunakan app Lazada ni untuk raya dengan Ramadan ni? Apa kata anda pergi ke Bazar Terima Kasih hari ini dekat Johor tu, anda pergi ke booth Lazada. Anda tengok sendiri macam mana dapatkan deal-deal yang terbaik. Dan mungkin hari ini ada juga promosi best untuk anda. Mana tahu. Jangan lupa petang ni pukul 3 petang. Ya, sekarang bazar pun dah ada dekat apps. Jadi, dengar apa Azhara cakap tadi. Dan sekarang ini, Roy walaupun ada apps tapi dia tetap pergi cari bazar. Dia masih lagi mencari bazar untuk mencari makanan-makanan yang pelik-pelik yang mungkin kita tak tahu. Dia tahu. Roy ni memang suka cari benda-benda pelik. Jadi, jom dia, kita tengok Roy cari nasi biryani. Ni udang galah. Jom. Kat mana? Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Merhaban ya Ramadan. Assalamualaikum, saya Maroy Chai Bazar Begini. Saya berada di Section 17 Shah Alam dan hari ini saya nak makan nasi biryani. Tapi tak tahu kat bazar ni ada tak nasi biryani? Nak pusing-pusing dulu nak tengok makanan apa selain nasi biryani yang saya nak makan hari ini. Ya Ramadan, merhaban ya Ramadan. Merhaban ya Ramadan, merhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada. Karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan. Dah separuh bazar, saya pusing-pusing tapi still tak jumpa lagi hidangan yang saya nak makan. Tak apa, ada separuh lagi. Jom kita ronda-ronda lagi bazar. Ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah menahan. Akhirnya jauh saya berjalan pusing-pusing bazar Ramadan ni, terjumpalah pula nasi biryani idaman kalbu. Nampak macam mana? Ada pilihan kambing, ayam. Menarik ni. Nasi biryani udang galah. Untuk tahun ni idea terbaru saya, saya jual nasi biryani udang galah ni daripada restoran saya lah, restoran Bisik-Bisik yang jual mi bandung udang galah. So bulan puasa kita tutup sebulan. Jadi kita tukar udang galah tu kepada nasi biryani.
Sambutan amat menggalakkanlah. Orang memang suka dengan udang galah. Masak biryani ni jaranglah orang buat. Tapi pertama kalilah saya buat. Alhamdulillah. Satu periuk ni lah lebih kurang dalam 3 ke 4 kilo nasi. Kepada semua warga Shah Alam, bolehlah datang ke gerai Ibu Nasi Biryani Batu Pahat di Bazar Ramadan Seksyen 17, nombor tapak 46 dan 47. Try lah Nasi Biryani Udang Galah. Ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban. Saya untuk menikmati nasi biryani dan kat sini ada nasi biryani udang galah 2 bungkus saya beli semata-mata kerana teringin sangat nak makan nasi biryani. Dan kalau anda nak makan apa yang saya beli, boleh singgah di Bazar Ramadan Seksyen 17 Shah Alam. Dan itu saya berkongsi untuk anda dalam segmen Royal Bazar hanya di Nasi Lemak Kopi O. Amboi, 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 Roy. Seronok ada cik bazar, Pagi lagi kita kat sini. Tak apa. Banyak lagi masa kita boleh pergi bazar tu petang karang. Memanglah, tapi kita terlio tengok tadi macam-macam makanan. Adik tu, ay. Singgit, singgit. Okey, tapi terima kasih, Roy. Minggu depan kita tengok pula ke mana bazar yang Roy nak cari. Dan mungkin ada makanan-makanan yang pelik dan juga best yang mungkin kita dapat tahulah. Terima kasih pada Roy sebenarnya sebab bagi tahu kita bazar mana yang best. Kadang-kadang kita boring kan pergi bazar kat rumah kita je. Tapi NLKO masih lagi nak memberi. Untuk NLKO memberi sepanjang bulan Ramadan ni, kita ada kempen hashtag NLKO memberi di mana kita akan berikan makanan, pakaian ataupun macam-macam lagi kepada mereka yang memerlukan. Ya, dan minggu ini kita bersama dengan Nana Mahazan yang berbuka puasa bersama dengan orang-orang kurang upaya kelihatan dan juga ada penampilan istimewa daripada Khalif Baskers. Tapi tak guna kalau kami cerita apa kata anda dengar daripada Nana sendiri. Ya. Jom kita tengok. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya. Ramadan adalah bulan yang mulia. Dijanjikan ganjaran pahala berlipat kali ganda kepada mereka yang memilih untuk menunaikan apa jua ibadah di bulan ini. NLKO meneruskan misi hashtag NLKO memberi dengan membawakan sedikit senyuman kepada golongan kelainan upaya penglihatan yang bernaung di bawah Persatuan Bagi Orang Buta Malaysia atau juga dikenali sebagai MAB. Bertempat di Dewan MAB Brickfields Kuala Lumpur, program ini turut dimeriahkan dengan persembahan oleh kumpulan Khalif Baskers. Majlis iftar ini telah dirangka oleh pihak NLKO dengan kerjasama Fatihah Frozen Food and Catering serta wakil Politeknik Malaysia daripada bahagian pembangunan pelajar. Nana yang bertindak sebagai pengantara majlis begitu teruja mendekati golongan ini. Ada di Malaysian Association for the Blind ataupun Persatuan Bagi Orang Buta Malaysia yang berada di Brickfields ni. Kalau tadi kita sempatlah saksikan persembahan daripada Khalif Baskers dan sebenarnya baru satu ramai yang membakar kat sini sebab ada salah seorang penuntut di Gurney Training Center ni juga turut menyanyi bersama dengan Khalif Baskers. Merdu sangat suara dia. Seronoklah kita dapat beramah mesra menyaksikan persembahan daripada Khalif Baskers. Dan tentunya sekarang ni kita berada di cafeteria untuk berbuka puasa. Belum lagi. Dan juga kita akan menunggu adik Hadri Johari yang akan melawangkan azan bersama-sama dengan Ustaz Syarif yang merupakan tenaga pengajar di Gurney Training Center ni yang akan membacakan doa selamat dan juga doa berbuka puasa sekejap saja lagi. Saya tak sabar nak buka puasa dengan diorang ni. Apa-apa pun, selamat buka puasa. Menjelang setengah jam waktu berbuka, tenaga pengajar dan pegawai di sini turut membantu menyediakan makanan untuk anak-anak istimewa yang juga pelatih di pusat latihan Gurney ini.
Nana juga tidak melepaskan peluang untuk mengagihkan makanan kepada anak-anak ini. Ni nasi. Boleh pas sebelah sana. Okey, bersama dengan saya sekarang Puan Fatihah daripada Fatihah Frozen Food. Terima kasih Puan Fatihah kerana sudi bersama dengan NLKO memberi hari ini untuk bersama-sama kita di MAB, di Persatuan Bagi Orang Buta Malaysia ni kan. Kita nak tanya dulu perasaan Puan hari ini dengan aktiviti yang diadakan seperti ini. Alhamdulillah. Saya cukup terharu apabila diminta untuk menaja makanan untuk berbuka puasa hari ini. Dan nampak diorang suka masakan-masakan yang disediakan oleh Fatihah Catering. Okay, kalau mungkin ada sedikit ucapan ke kepada adik-adik di Malaysian Association for Blinds ni? Saya ingin mengucapkan tahniah kepada mereka semua. Mereka seorang yang sangat kuat. Dan boleh dikatakan semua berdikari yang saya nampak. Dan sekarang bersama dengan saya Tuan Haji Wan Zulkifli. Tentunya merupakan salah seorang penaja untuk acara kita hari ini. Cuba mungkin Tuan Haji boleh kongsikan pendapat Tuan Haji sendiri tentang penglibatan institusi penaja tinggi untuk aktiviti charity ataupun amal sebegini. Bagi kita, golongan OKU ni tidak asing lagi dan kita bersama dengan mereka. Dalam apa jua program kita laksanakan, kita tetap memberi prioriti kepada mereka. Satu sudut tersentuh jiwa saya lah. Di mana dengan kekurangan yang pada zahirnya dianugerahkan Allah, mereka ni punya kelebihan. Bila saya dengar lagu tadi, saya rasa macam terpanggil lah. Sebab mereka ini adalah berbakat dan insyaAllah dia boleh maju dan terus maju ke depan, insyaAllah. Okey, bersama dengan saya sekarang Datuk Kula merupakan Deputy President untuk MAB today. Maybe you can share a little bit about the objective of Malaysian Association for the Blind. The Malaysian Association for the Blind was established on the 21st of November 1951, 65 years ago, for the purpose of looking after the welfare of the blind of Malaysia. Our primary objective is to create a level, as far as possible, a level playing field in order to enable the visually impaired to have quality of life in terms of education, in terms of employment, and all other benefits of living. Today's event was so beautifully done. We want to thank you and your colleagues from NLKO. It's been so significant to break fast with all of you. Thank you. Kalau boleh berkongsi harapan Encik Asidi sendiri selepas ini, harapan untuk mereka-mereka yang berada di MAB ini. Okay, harapan saya di sini untuk tahun 2017 ni, pelbagai program-program yang akan diadakan MAB ini bersama dengan Orang Buta akan berjalan lancar segalanya. InsyaAllah satu hari saya cuba conduct untuk esko-esko member. Kita akan bawa mereka ke hospital-hospital, bekerja dengan kerajaan dan bergaji tetap. Itulah impian saya selama ini. InsyaAllah kita doakan yang terbaik untuk Encik Hazidi dan juga matlamat di MAB ini. Terima kasih sekali lagi. Okey, dan bersama dengan saya sekarang ni, ini Azmi daripada Khalif Baskers. Apa khabar? Waalaikumsalam. Sihat-sihat. Depan sikit Azmi. Nak tanya, sebenarnya saya baru tahu hari ini sebenarnya Azmi juga pernah menuntut di sini di MAB. Cerita sikit. Saya menuntut selama setahun di sinilah, tahun 2009. Saya ambil kursus urut. Kira setahun, lepas tahun tu baru kerja. Kerja mengurut jugalah. Betul, mengurut. Sampai 3 tahun lah. Lepas tu baru aktif main muzik lah. Kita pun cuba-cuba jugalah. Sebab dulu, zaman dulu orang anggap busking tu macam benda yang macam memalukan, macam meminta sedekah lah. Tapi bila trend waktu tu memang ramai, di mana-mana tempat pun banyak buskers. Jadi kita pun beranikan diri cuba jugalah. Itu yang tertubuhnya Khalif Baskers. Bila tengok sambutan orang semua pujilah, kata bila band serasi, jadi diorang puji, ramai yang panggil untuk show. Lepas tu baru kita betul saya berhenti mengurut lah. Okey, itu saja bersama dengan Azmi dan kawan-kawan dia. Kita pun tak nak kacau lama. Terima kasih Azmi. Thank you so much. Diharapkan dengan penganjuran program iftar NLKO bersama golongan kelainan upaya penglihatan di MAB ini dapat memberikan sedikit kebahagiaan kepada mereka sekaligus menjayakan misi hashtag NLKO memberi di bulan Ramadan ini. Nasi lemak kopi O. Nasi lemak kopi O. Lemak kopi O. Nasi lemak kopi O.
you later, maybe. To me. Ini yang membuatkan saya tak puas hati lah. Saya kenapa? Sangat-sangat tak puas hati sebab selama ni saya ingat saya paling handsome pakai kurta senasin ni. Oh. Tapi lepas saya tengok berapa lari pakai. Tu saya rasa rendah. Buruk punya saya pakai. Ya, kena hilang kan? Ya, memang hari ni kita ada senasin dan juga berapa lari. Kita ada Abang Syah kat sini dan juga berapa lari sendiri yang yes. Kalau anda tengok tadi kurta berapa lari itu adalah desain terbaru daripada Senasin. Nah, tapi sebelum kita bercakap dengan Brown Palari dan desain ni, kita nak tanya sendiri kepada Abang Syah Kasim, sebenarnya apakah idea di sebalik Senasin ni dan kenapa nak berkolaborasi bersama dengan Brown? Senasin ni sebenarnya dia adalah satu kombinasi experience sebenarnya. Dengan secara tak langsung lah. Kan kombinasi experience masa saya zaman remaja. Dan sampailah saya habis bekerja di syarikat penerbangan. Dan pada waktu yang sama, memang kira saya dapatlah idea dalam experience ini untuk melahirkan Sinas ini. Dan konsep yang kita bagi kepada Sinas ini adalah dipanggil minimal hybrid sebenarnya. Minimal itu adalah satu benda yang simple, straightforward. Dan juga minimalis. Sarung dia boleh pakai. Hybrid ini adalah campuran. Ya, campuran experience yang saya ada lah. Jadi pembeli Sinasi ni dia bukan hanya membeli pakaian saja, dia beli the whole experience. Pengalaman-pengalaman yang saya ada daripada dulu hinggalah sekarang. Berhargalah sebenarnya kan. Kalau kita tengok design dia sendiri untuk zaman sekarang punya lelaki memang dia suka design-design yang macam simple, sarung gerak keluar. Bukan setakat pakai masa raya tapi boleh pakai keluar pergi jalan-jalan kat Mid Valley je ke. Pergi KLCC ke boleh pakai. Sinasin tak ada masalah. Tapi ini yang terbaru. Yang terbaru. Drone Palari. Drone Palari adalah jenama baru di bawah Sinasin ke macam mana? Macam mana tu? Okey, mungkin Drone boleh cerita sikit. Alah, bila kita tengok Tommy Hilfiger kan tak ada siapa pula bising kan nama dia. Tom Ford nama juga. Tapi bagi saya is kolaborasi yang interesting sebab dari sudut taste, design, keselesaan, fashion direction, Sinasin sendiri memang saya dah suka. Jadi memang kita admire tapi dari tepi kan. Kita tengok macam, best lah. Tapi kalau kena kawan, so biasa-biasa tu bolehlah kita borak dengan owner dia terus kan. Best lah baju. Kalau nak ikutkan kolaborasi ni, kita orang dah kolaborasi dah lama dah. I dengan Brown ni, kita kawan sebenarnya. Kadang-kadang dia telefon saya, Syak, kau ada datang sini sekejap, tolong lebih kurang macam tu. Dan kadang-kadang saya ada problem ke, Brown, kau ada tak apa-apa yang kita boleh bekerjasama? Kan? Saya tengok Brown ni bukannya daripada pelakon saja, dia juga adalah seorang usahawan dan juga public relation. Jadi daripada itulah kita bersamalah sebenarnya. Okay, jadi cerita tadi kawan-kawan dia, tapi macam mana dengan design Brown Palari itu sendiri? Adakah design tu daripada idea Brown Palari sendiri ataupun memang Senasin yang bagi design? Kita guna nama Brown Palari. Ni the genius behind the label. Kita ada the classic design. So bila borak adalah borak yang macam okay, if kita nak buat something special apa, kat mana special kan? Kenapa dia special? Special kita berbanding orang lain ni special, special di mana kan? So kita balik ke trust ataupun the core values of the brand lah. So dia pun hybrid kan in terms of design dengan patch dan sebagainya. So come up with the patch. Maknanya itu dia punya signature Brown Palari punya. Kalau anda tengok tu ada model-model kita ada pakai Brown Palari punya baju tadi, ada patch kat situ. Ada patch itu yang adalah Brown Palari punya. Kalau yang Haziq pakai ni? Okey, kalau ikutkan Sinasi ni dia fokus banyak tiga benda sebenarnya. Iaitu material, kan, color kombinasi dan juga cutting. Dan paling susahnya kita nak buat lelaki ni adalah cutting sebenarnya. Kan kadang-kadang cutting kalau ikutkan yang sesuai untuk lelaki dia tak tahu di bahagian ketiak. Ini saya nak bagi tahu sikitlah. Saya sangat struggle untuk buat kan. Tempat lain tu senang kan di bahagian ketiak. Sebab ketiak ni adalah dia sebenarnya akan memberikan kita keselesaan di bahagian dada. Itulah dari segi cabaran-cabaran untuk buat. Yalah, ada yang buat ketat sangat. Ada yang ketat sangat. Ada yang longgar sangat. Dan ini memang cakap
memang it's a comfort us lah. Tiba-tiba, Ustaz. Jumpa Pak Haji, Pak Haji. Tak masalah. Pak Haji hipster. Dan ada juga orang kata macam ada setengah tu macam susah nak ambil wuduk lah dan sebagainya. Dan Nasi ni ada juga yang lengan pendek. Ya. Untuk memudahkan orang. Jadi kita kalau ikutkan koleksi raya kita tahun ni, kita buat lebih casual supaya orang tu boleh pakai di mana saja. Kan tak sepatutnya bila di culture di Malaysia ni hari raya dia bukannya satu hari. Kan kita berhari raya sebulan. Kan habis raya raya kedua kita nak pergi rumah kawan kita dan sebagainya. Kita siapkan 30 baju. Jadi kita bersiap sedia untuk semua yang berada apa ni di luar sana untuk memberi pakaian sini-sini jadi boleh dipakai sebulan raya sebenarnya. Ya betul. Betul Abron. And cuaca di Malaysia ni kan panas. Cuaca kita kan cuaca tropika. Jadi memang kain yang kita pilih memang sesuai dengan cuaca kita. Tak Malaysia lah. Semua orang macam cantik di mata kan. Pakai dah belakang dah jadi. Dah macam-macam dah design peluk. Ada X, ada M. Dia kalau nak ikutkan kita punya konsep ni, klasik dan juga moden, dia duduk dalam kampung yang sangat harmoni. So jadi kita itulah panggil hybrid. Hybrid ni campuran klasik dan juga orang panggil moden. Dia together. Alright, itu cerita pasal itu adalah Nasir. Takdir orang kata kan. Cakap pasal takdir dengan ceritanya Brown ada movie baru Andai Takdir bersama dengan Grand Brilliance, boleh ceritakan sikit tak perkembangan baru? Tu saya berlakon sama Remy Ishak, lama tak berlakon sekali kan. Watak-watak Brown dalam cerita? Death Master. Death Master. Tak kata berenang kan, jadi Death Master. Agak wow, dia orang hantar pergi belajar berenang, belajar menyelam. So sekarang dah memang pro lah. So belajar untuk movie tu saja. Okay. Kalau nak lemas pun time sheet je. Masih boleh tak ada. Semua okay. Tapi semua okey sepanjang. Bila keluar movie? September. September nanti. September. Okay. So nantikan Andai Takdir lagu number one bersama Remy Ishak lagi siapa? Izzati Abdullah. Dah ramai lagi. Okey, bagaimana mereka luar sana yang nak dapatkan Sinasin dan juga Brown Palari? Okey, Sinasin boleh layari kita punya Instagram dan juga Facebook www.sinasin.com dan juga instagram.com juga facebook.com. Dan kita ada yang terbaru, kita dah ada outlet sebenarnya. Di mana? Ya, di Denai Alam. Mungkin Kim Brown boleh bagi tahu sikit. E-Boulevard dekat Section 16. So dekat situ memang ada semua. Dekat situ semua collection sebab sebelum ni kita memang fully online. Jadi peminat-peminat kurta di luar sana, saya mengalu-alukanlah apabila nak mendapatkan kurta Sinasin kali ini tak payah beli online, boleh juga datang ke E-Boulevard Denai Alam. Jadi kita ada collection terbaru termasuklah collection Sinasin Brown Palare. Dan boleh try sendiri tau kat sana. Boleh try sendiri. Sebab ramai yang macam cari kat online, boleh muat ke aku ni? Betul. Kat sana boleh try sendiri. Betul. Boleh rasa material dia semua sendiri kan. Okey, macam Brown Palare, selepas ni mungkin ada lagi kolaborasi bersama dengan Sinasin. Selepas ini memang kalau siapa yang di area Section 16 ataupun yang lalu-lalu ataupun rasa tak ada apa nak buat, boleh aja datang kita buat buat special sales dekat our fashion space. So saya pun ada kat itu sekali. Jadi kita bolehlah provide consultation, boleh support apa yang ada. Lepas tu kita boleh bagi tahu baju mana yang sesuai, kurta mana yang sesuai untuk ni kan. Dan kalau anda semua nak tengok online, boleh tengok dekat Instagram Sinasin dan juga boleh layari www.sinasin.com dan ataupun boleh datang dekat outlet kita di Denai Alam pada hari ini juga. Hari ini ada sales up to 50%. Yeah. Up to 50% sales. First. Ya, kalau anda semua nak datang boleh pergi ke Denai Alam dan nak tanya mengenai Sinasin punya plan selepas ini. Adakah nak keluarkan selain daripada kurta? Okey, Sinasin plan seterusnya memang kalau ikut dengan Bronze sekalipun kita bukan hanya dia bukan satu X sebenarnya, dia adalah satu jenama baru under Sinasin iaitu Sinasin Brown Palare. Jadi kita punya vision sebenarnya kita yang pertama sekali kita nak mengeluarkan outlet lah. Sebab apa kita nak berada di seluruh Malaysia sebab apa ni, syukur alhamdulillah pada tahun 2017 dan juga 2016 ni walaupun kita hanya 2 tahun tapi kita punya permintaan dan juga sama-sama menggalakkanlah. Terima kasih banyak di luar sana yang menyokonglah. Ya, yang pertama sekali memang kita nak mengeluarkan outlet kita yang pertama di seluruh negeri insya-Allah. Ya.
dengan izin Allah kita akan usahakan. InsyaAllah, insyaAllah. Insya Good luck kepada Senasin dan juga Bro Polari untuk outlet yang dah dibuka di Nalaf dan mungkin lepas ni ada Senasin Haziq ke. InsyaAllah, ya, boleh. Ya, itu yang boleh dari pentas. Bro, ada apa ucapan hari raya ke ataupun ucapan puasa nak ucapkan kepada peminat-peminat Bro? Kepada semua penonton-penonton dan peminat Nasi Lemak Kopi O, saya ingin mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri. Harap tak terlampau awal. Dan juga selamat berbuka buat kepada semua yang ni lah. Selamat berpuasa lah dulu kan. Selamat berpuasa dan kemudian selamat berbuka. InsyaAllah. Alhamdulillah. Masyarakat Kasim pula. Okey, kepada peminat Nasi Lemak Kopi O dan juga penggemar kurta, saya mengucapkan apa ni, salam Ramadan dan juga saya rasa boleh dah mengucapkan apa, selamat hari raya Aidilfitri kepada semua yang menonton TV9 pada hari ini. Ya, anda boleh tengok Senasin di Instagram, Senasin Brompalari di Denai Alam di E Boulevard, dan ini antara design dia. Ini antara design-design yang ada. Kasih ni je. Dan kalau anda nak tengok lagi minggu depan, Haziq pun akan menggayakannya lagi. Ada lagi. Mungkin ada kejutan. Alright, dan sekarang terima kasih nak ucapkan kepada Syah Kasim dan juga Brompalari yang sudah bersama dengan kita. Dan kita nak ke foto tular di mana ada satu gambar. Ular ni. Ya, daripada China, gambar monyet. Selalu sangat kita tengok foto dengan video monyet buat macam-macam hal kan. Tapi kali ini lain sikit, Haziq. Sebab monyet ni dia adalah monyet, orang kata pet, belaan seseorang ni dekat China ni. Dan dia boleh buat trik. Apa trik yang dia boleh buat tu, jom kita tengok power. Foto tular. Tapi tak ada isap apa sama. Kepada anda yang terus setia bersama Nasi Lemak Kopi O dari tadi sampai sekarang, yang menunggu kuis Ramadan, inilah masanya. 1-800-88-1677. Haziq dah bagi soalan tadi dan mungkin dah ada dah pemanggilnya. Dah ada dah pemanggil. Dah ada pemanggil lajunya. Dah. Alhamdulillah. Hello, siapa di talian? Hello, Assalamualaikum. Ah, cerianya. Salam. Salam. Siapa ni? Saya Fatihah. Fatihah. Okey, soalannya. Bagi maksud atau definisi berpuasa dari segi istilah? Menahan diri dari makan dan minum serta perkara yang membatalkan puasa. Boleh macam bercerita. bagus. Okey, betul jawapannya. Tapi sebelum dapat hadiah, Fatihah kena nyanyi satu lagu Ramadan. Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, yeay. Ramadan tiba, semua bahagia. Sambung. Fatihah, tahniah banyak-banyak. Tahniah, Fatihah. Sebab awak dah pun dapat barangan eksklusif Nasi Lemak Kopi O. Yeay. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih Fatihah. Kepada anda, Fatihah, kerana telefon kami. Terima kasih kepada semua penonton kita. Lupa nak tanya umur Fatihah berapa. Nampak macam muda lagi kan? Okey, dan ada lagi seorang pemanggil. Lagi pemanggil sekarang ni, lelaki ataupun wanita. Kita tengok siapa yang kena.
Okey, oh, dan kita lagi ada soalan yang sama. Nah. Tapi kita kena ulang kembali soalannya lah. Bagi maksud atau definisi berpuasa dari segi istilah. Nah, dan kalau nak menang hadiah tu bila dah dapat jawapan tu kena nyanyikan satu lagu Ramadan. Kalau tadi Fatihah dah nyanyi lagu Ramadan tiba kena pilih lagu lain mana lain. Lah. Tak boleh nyanyi lagu yang sama. Dan sekarang kan? Kita dah ada pemanggil yang tadi 01-888-1677. Kita bersama dengan Firdaus. Hai. Firdaus? Hai. Ah, Firdaus. Hai, Firdaus. Firdaus daripada mana? Sungai Petani. Sungai Petani Kedah. Kedah. Okey, sekarang ni bagi maksud berpuasa dari segi istilah. Menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa bermula dari terbit fajar sehingga terbenam matahari. Amboi, betul-betul Google tu. Lakukan dengan niat. Ha, betul jawapan dia. Tapi kena nyanyi satu lagu Ramadan. Boleh Firdaus? Boleh. Lagu apa? Ramadan tiba. Alah, lagu lain lah. Lagu lain lah. Okey, nyanyi Ramadan tiba. Okey. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban. Oh, ni versi slow. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Okey, tahniah Firdaus. Terima kasih banyak. Ah, nampak dua bersih Ramadan tibalah. Dah, seorang lelaki dan seorang wanita. Okey, nasib baik seimbang je hari ni pemenang kita. Tahniah kepada semua pemenang. Terima kasih sebab menelpon kami dan sekarang ni kita nak bagi tahu kepada penonton NLKO ni tentang kalau anda rasa macam tak cukup masa nak buat persiapan raya kan. Ha, kita ada kempen Riang Ria Lazada. Apa butiran dia? Jom kita bacakan untuk anda. Untuk kempen Riang Ria Lazada ni anda boleh shopping dengan Lazada dalam kempen ni daripada sekarang hingga 30 Jun dan anda boleh dapatkan diskaun sehingga 90%. Dan macam saya cakap tadi, ada flash sale. Flash sale, jualan kilat di mana anda boleh beli dengan harga yang bertutan. Sebab ada 12 juta lebih barangan dekat Lazada tu. Anda just tengok je dekat app dia ataupun pergi saja dekat laman web Lazada tu. Tengok dan beli persiapan untuk raya anda sekarang juga. Ucapan terima kasih kami tujukan kepada anda semua penonton Nasi Lemak Kopi O. Dan jangan lupa untuk bersama dengan Aidit dan juga Nana besok untuk NLKO hari Ahad. Ada macam-macam segmen menarik bersama dengan mereka. Okay? NLKO memberi semua ada dan sekarang ni kita nak cakap kepada anda. Kosong-kosong bersempena dengan raya ni. Kita dan kita bersama juga dengan Najwa Latif dengan lagunya Kosong-kosong. Kosong-kosong. Assalamualaikum. Bye-bye. Tapak dirimu akal dan dendam. Kau mendusta itu. Kau bilang mereka tak tahu siapa diriku, sedangkan kau juga begitu. Setiap kata cacian yang telah engkau berikan membuatku rasa kosong, kosong. Setiap detik diperhatikan. Cari cara putar balikkan, kau jadikan diriku kosong, kosong. Kini aku bangkit, membuktikan yang ku tak sakit dengan segala perit yang kau berikan. Kini aku pantas berjalan. Bergerak ke hadapan dan akan ku buktikan siapa diriku yang sebenar. Oh, 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 oh. Song, kosong, oh. Segala kata cacian yang telah engkau berikan membuatku rasa kosong, kosong, oh. Siap diperhatikan.